Inter Miami mengangkat gelar juara perdana mereka di ajang turnamen Piala Liga Amerika Serikat. Pada laga finalnya, skuad The Herons menang dramatis atas Nashville lewat drama adu penalti. Gelar juara ini jadi gelar perdana Inter Miami sepanjang sejarah mereka. Hal tersebutnya terlepas dari peran Lionel Messi yang telah kembali menemukan senyumnya. Kita pun coba merangkum kembalinya senyum Lionel Messi sebagai berikut. Tiba-tiba gabung Inter Miami. Lionel Messi bergabung ke Inter Miami pada bursa transfer musim panas kemarin. Dia didatangkan dari Paris Saint-Germain dengan status pemain bebas transfer. Kepindahannya ke Amerika Serikat sempat dipertanyakan oleh banyak pihak. Alasannya, Inter Miami sendiri merupakan salah satu tim yang baru mengalami perkembangan. Klub yang berjuluk The Herons ini mengalami perubahan besar setelah diakuisisi oleh David Beckham di tahun 2018. Di bawah kepemimpinannya, Inter Miami perlahan menjadi klub yang disegani. Namun sayangnya kiprah mereka di kompetisi MLS musim lalu nggak semulus yang dibayangkan. Skuad The Herons hanya bisa finish di peringkat 6 klasemen MLS zona wilayah timur. Sedangkan di musim ini Inter Miami bahkan menempati dasar klasemen dengan baru mengemas 18 poin. Ganasnya trio Barcelona di Inter Miami. Kedatangan Lionel Messi ke Inter Miami menjadi daya tarik tersendiri bagi para pemain beken. Jordi Alba dan Sergio Busquets turut menyusul La Pulga dengan hijrah ke Amerika Serikat. Nggak disangka-sangka kehadiran mereka menjadi kekuatan baru skuad The Herons. Ketiganya menjelma menjadi poros penting Inter Miami dengan memainkan peran penting di posisi masing-masing. Kombinasi ketiganya disempurnakan dengan racikan mantan pelatih Barcelona yakni Gerardo Tata Martino. Pelatih kelahiran Rosario ini pernah melatih Blaugrana pada musim 2013-2014. Busquets dan juga Jordi Alba sendiri mengaku ingin satu tim bersama La Pulga. Bahkan keduanya sempat menolak tawaran menggiurkan dari klub Arab Saudi demi bisa bereuni dengan Messi. Benar saja ketiganya langsung membawa Inter Miami tampil gacor di turnamen Piala Liga Amerika Serikat. Tata Martino sudah memainkan ketiganya sejak babak 16 besar menghadapi FC Dallas. La Pulga tampil impresif berkat 2 gol yang dicetaknya. Dia bahkan mendapatkan rating 9,0 di laga tersebut. Sementara Sergio Busquets dan Jordi Alba tampil solid dengan masing-masing mengemas 7,6 dan 8,3. Kombinasi ketiganya mengantarkan Inter Miami lolos ke partai final Piala Liga Amerika Serikat untuk pertama kalinya. Di laga semifinal, mereka mampu mengalahkan Philadelphia Union dengan skor telak 1-4. Juara secara dramatis. Prestasi instan langsung dipertontonkan apik oleh trio mengerikan Inter Miami. Ketiganya berhasil membawa skuad The Herons meraih gelar juara Piala Liga Amerika Serikat. Kemenangan ini diraih setelah Inter Miami unggul dalam babak adu penalti menghadapi Nashville. Sebenarnya, skuad The Herons sempat unggul terlebih dahulu lewat gol dari Lionel Messi. Hebatnya, mega bintang asal Argentina ini sukses melesakkan gol meski dikawal 4 pemain bertahan Nashville. Sayangnya, gol La Pulga langsung dibalas saat memasuki babak kedua. Saat itu, Vakafold berhasil mencatatkan namanya untuk menyamakan kedudukan. Di menit akhir, sebenarnya Inter Miami punya peluang emas lewat Leandro Campana. Sayangnya, saat tinggal berhadapan 1-1, Campana gagal mencip bola dengan baik. Sehingga laga itu pun dilanjutkan ke babak adu penalti. Di babak ini harus ditentukan setelah seluruh pemain melakukan eksekusi. Sayangnya, penendang terakhir Nashville yakni Elliot Panico gagal menjalankan tugasnya dengan baik. Hingga akhirnya Inter Miami berhasil meraih trofi pertamanya sepanjang sejarah. Usai dipastikan juara, para pemain The Herons dengan kompak menggendong Lionel Messi. Di turnamen kali ini, Messi memang punya andil besar dalam keberhasilan yang diraih oleh Inter Miami. Dia bahkan menjadi pesepak bola dengan raihan trofi terbanyak yakni 44 gelar. Kembalinya senyum Lionel Messi. Gelar juara ini seakan bisa meningkatkan kepercayaan diri Lionel Messi. Sebab di turnamen League Cup kali ini, La Pulga berhasil dinobatkan sebagai pemain terbaik. Penghargaan itu wajar diberikan mengingat Messi berhasil memimpin perolehan top skor. Pemain Argentina ini tampil ganas dengan catatan 9 gol dari 6 pertandingan yang dilakoni. Gak heran jika Messi memancarkan senyum lebar usai berhasil membawa Inter Miami juara.
Ekspresi ini jarang terlihat saat Lapulga berseragam Paris Saint-Germain di musim lalu. Meskipun pernah membawa PSG juara, tapi Messi mengaku menyesal telah bergabung ke Les Parisiens. Dia mengatakan sangat terpaksa untuk bergabung ke Parc des Princes. Alasannya, saat itu Barcelona secara tiba-tiba mendepak dirinya dari dalam skuad. Messi menyebut jika dirinya sangat menderita berseragam Les Parisiens selama 2 musim. Pasalnya, pemain berusia 36 tahun ini kerap mendapatkan cemoohan dari para penggemar. Di sisi lain, Messi menyampaikan jika dirinya sangat merasa bahagia bergabung ke Inter Miami. Walaupun belum mendapatkan tempat tinggal, Lapulga yakin jika Miami akan menjadi kota yang sangat nyaman. Messi menyebut Miami sebagai kota yang sangat tenang dan juga spektakuler. Itulah ulasan Lionel Messi yang berhasil membawa Inter Miami meraih gelar juara pertamanya. Bagaimana pendapatmu? Apakah Lapulga bisa kembali meraih gelar juara selanjutnya bersama Inter Miami? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah ini.